بسم الله الرحمن الرحيم. Ijazah amalan dari Habib Umar bin Hafidh dibaca setiap kali ingin membuka tempat usaha atau toko. Fadilahnya, insyaallah yang membacanya akan dimudahkan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan dua keutamaan. Yang pertama himayah, penjagaan, dijaga rezekinya oleh Allah. Dan kedua kifayah, diberi kecukupan dalam rezekinya dan juga keberkahan. Berikut ini adalah amalan yang dibaca. Yang pertama membaca ta'awudz satu kali, yang kedua membaca basmalah satu kali, kemudian yang ketiga membaca ayat kursi satu kali, dan yang keempat membaca surat Al-Ikhlas sebanyak tiga kali, dan selanjutnya yang kelima membaca surat Al-Falaq satu kali, dan yang keenam membaca surat An-Nas sebanyak satu kali. Jadi di antara runtutan, enam runtutan tersebut, yang paling banyak yaitu membaca surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas dibaca sebanyak tiga kali. Seperti ini adalah susunan bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوذه حفظهما وهو العلي العظيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Itulah bentuk susunan dari amalan yang diijazahkan oleh Habib Umar bin Hafidh untuk dibaca setiap kali kita ingin membuka tempat usaha ataupun toko. Wallahu a'lam bissawab.